Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau At-Tayyibul Jani ala syarhis sunnati lil muzani. Al-Amrul Khamis, perkara yang kelima. أنه لا يشهد على أحد من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة. Bahwasanya tidak dipersaksikan untuk seorang pun dari ahli al-qiblat bahwasanya dia termasuk penghuni surga. Tetapi diharapkan kebaikan untuk orang yang berbuat baik dan dikhawatirkan keburukan untuk orang yang berbuat buruk. لأن هذا في علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا عشرة وأهل بيعة الشجرة فإنه يشهد له بذلك. Karena hal ini termasuk ilmu al-ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal, kecuali siapa yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya bahwa dia termasuk penghuni surga seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhum, dan seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut berbaiat kepada beliau di Baiatul Ridwan. Maka sesungguhnya dipersaksikan hal itu untuk mereka. كما أنه من عقيدتهم أنه لا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار إلا صنفان. Sebagaimana sesungguhnya termasuk aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya tidak dipersaksikan untuk seorang pun dengan ditentukan bahwasannya dia termasuk penghuni neraka kecuali dua golongan manusia. Ahaduhuma, pertama, man ayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Abi Lahabin. Siapa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termasuk penghuni neraka seperti Abu Lahab. Wathani, kedua, man ulima annahu mata ala al-kufri sawa'an kana kufruhu asliyan bi an kana yahudiyan aw nasraniyan aw wathaniyan aw kana murtaddan ala al-islami فَإِنَّهُ يُشْهَدُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ. Barang siapa
yang telah diketahui bahwa dia mati dalam keadaan kafir, sama saja kekafirannya asli, dia Yahudi atau Nasrani atau penyembah berhala, atau kekafirannya karena murtad dari agama Islam, maka sesungguhnya dipersaksikan untuknya bahwa dia pasti masuk neraka. Wala karamata lahu indahum. Menurut ahli sunnah, tidak ada suatu kemuliaan pun untuknya. Fa fil hadits sahih, pada hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haitsuma mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Dimanapun kamu melewati kuburan orang kafir, maka berilah berita gembira kepadanya dengan neraka. Hadis disebutkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam As-Sahihah. وبهذا يعلم أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق كما أنهم أرحم الناس بالخلق. Dengan hal ini diketahui bahwa ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling mengetahui kebenaran, sebagaimana diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang paling menyayangi makhluk. وقد عرفتم وأزيدكم شيئا. الشيخ العلامة عبد الجابري رحمه الله تعالى berkata, sungguh kalian telah mengetahui dan aku menambahkan sesuatu untuk kalian. Ahlu sunnati yanzuruna ila al-mukhalifi nazaratain. Ahlu sunnah melihat orang yang menyimpang dengan dua pandangan. Ihdahuma, pertama, qadariyatun, pandangan secara takdir. Wahia annahum yushfiquna ala al-asi, pandangan secara takdir, yaitu sesungguhnya ahlu sunnah merasa kasihan kepada pelaku kemaksiatan. Hatta ala al-kuffar, sampai ahlu sunnah merasa kasihan kepada orang-orang kafir. Wa yawadduna annahu lam yaqa' minhum ma waqa'a min ma'siyatillahi wa ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah mendambakan bahwasanya tidak terjadi dari mereka perbuatan, yaitu terjerumus ke dalam perbuatan bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nadharatul ukhra, pandangan yang lainnya atau yang kedua, syar'iyyah, pandangan secara syariat. Wa hiya 'uqubatul mukhalif alladhi yulajliju 'ala al-mukhalafati wa yusirru 'alayha wa yarkabuha 'inada, yaitu menghukum orang yang menyimpang, yang terus-menerus menyimpang dan melakukan penyimpangan dengan pembangkangan. Fa innahum yu'aqibunahu bima yuqaddiruna alaih, sesungguhnya ahlu sunnah menghukumnya dengan hukuman yang mereka tetapkan untuknya. فَيُتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَرَّرْ, sehingga disimpulkan dari hal ini bahwasannya penulis syarh sunnah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menetapkan perkara-perkara sebagai berikut. Awalan, pertama, مَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ قَبْلَهُ مِنْ عَقِدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي حَدِّ الْإِيمَانِ, menetapkan perkara yang ditetapkan oleh imam-imam sebelumnya
yaitu akidah Ahlus Sunnah terkait pengertian iman. Wa tsaniyan, kedua, ar-raddu 'alal murji'ah, membantah orang-orang murji'ah. Sawa'an kanatil murji'atul ghaliyatu murji'atul jahmiyah, sama saja orang-orang murji'ah yang ekstrim, yaitu murji'atul jahmiyah, alladina yahuddun al-iman bi'annahu mujarradul i'tiqad atau mujarradut tasdiq, yaitu orang-orang yang mengartikan iman bahwasanya iman sekedar keyakinan atau sekedar pembenaran hati. Fayaqulun, sehingga mereka mengatakan, la yadurru ma'al imani dhab, tidak berbahaya dosa apapun disertai keimanan. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, sebagaimana tidak bermanfaat suatu ketaatan pun disertai kekafiran. Wal murji'atul mutawassitatu, atau orang-orang murji'ah pertengahan. Wahum murji'atul fuqaha, mereka adalah orang-orang murji'ah dari kalangan orang-orang yang paham fikih. Alladzina yahuddun al-imana biqaulin wa'tiqad, yang mana mereka mengartikan iman dengan perkataan dan keyakinan. Wala yarawna al-amala min musamma al-iman, sementara mereka tidak menganggap amalan termasuk perkara yang iman dinamai dengannya. Wa hadhihi wa tilka kiltahuma dhalatun mudillah, orang-orang murji'ah ekstrim, yaitu orang-orang murji'ah jahmiyah, dan orang-orang murji'ah pertengahan, yaitu orang-orang murji'ah dari kalangan ahli fikih, kedua-duanya sesat dan menyesatkan. Wa in kanatil ula akthara dalalan wa inhirafan wa bu'dan an sabilillah, walaupun orang-orang murji'ah jahmiyah lebih sesat, lebih menyimpang, dan lebih jauh dari jalan Allah daripada orang-orang murji'ah dari kalangan ahli fikih. Wa thalithan, ketiga, ar-raddu 'alal wa'idiyyati min al-khawarij wa mu'tazilah, membantah orang-orang wa'idiyyah, yaitu orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Fa innal khawarij yukaffiruna rakibal kabirati fid dunya, karena sesungguhnya orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia. وَيَسْتَحِلُّونَ دَمَّهُ وَمَالَهُ وَيَسْبُونَ ذُرِّيَّتَهُ وَنِسَاءَهُ, mereka menghalalkan untuk menumpahkan darah pelaku dosa besar. Mereka membolehkan menawan anak-anak dan istri-istri pelaku dosa besar. وَيَقُولُونَ بِتَخْلِدِهِ فِي النَّارِ أَبَدَ الْأَبَادِ إِنْ مَاتَ مُسَرًّا عَلَى كَبِيرَتِهِ, dan mereka mengatakan, pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya apabila dia mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besarnya. وَاتَّفَقَتْ مَعَهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ عَلَى الْحُكْمِ الْأُخْرَوِي, orang-orang khawarij sepakat dengan orang-orang mu'tazilah terkait hukum akhirat yang berlaku untuk pelaku dosa besar, yaitu kekal di neraka jahannam. Wa khalafat fi hukmihi dunyawi, sementara orang-orang mu'tazilah tidak sama pandangan mereka dengan orang-orang khawarij terkait hukum yang berlaku untuk pelaku dosa besar di dunia. Faqalatil mu'tazilatu firakibil kabirati fid dunya, maka orang-orang mu'tazilah berkata tentang pelaku dosa besar di dunia, bi annahu fi manzilatin bainal manzilataini la muslimun wala kafir,
bahwasanya dia berada pada kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu dia tidak muslim dan dia tidak kafir. Fahadallahu azza wa jalla ahla sunnati ila al-haqqi was-sidq. Allah azza wa jalla memberikan petunjuk kepada ahlu sunnah, kepada kebenaran dan kejujuran. وَذَلِكُمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ هُمْ أَفْقَهُ عِبَادِ اللَّهِ لِكَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Demikian itu dikarenakan sesungguhnya ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling memahami dari hamba-hamba Allah terhadap firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fayajma'una bainal wa'di wal wa'id. Mereka mengumpulkan antara janji dan ancaman Allah. Wa ma ahsana ma qalahu Ali ibn al-Madini rahimahullah. Alangkah bagusnya perkataan yang diucapkan oleh Ali bin al-Madini rahimahullahu ta'ala. Al-babu in lam tajma' turuqahu lam yatabayyan khata'uh. Suatu permasalahan apabila kamu tidak mengumpulkan jalan-jalannya, maka kesalahannya tidak akan menjadi jelas. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.